Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman aksi operator drone FPV dari kelompok pasukan pusat yang sedang bekerja. Pasukan operator Rusia mengerahkan drone dan menargetkan parit berisi tentara Volodymyr Zelensky. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram pada Senin 29 April 2024 oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penghancuran posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dalam rekaman ini berada di kawasan pemukiman Semenovka dan Spornoye. Akibatnya, beberapa pasukan Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas, namun jumlah pastinya tidak dirincikan jelas. Diketahui Selasa 30 April 2024, perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 795 hari sejak serangan pada Februari 2022. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.